Wah, banyaknya warna. Banyak juga nombor-nombor ni. Ada 2, 4, 6. Tapi nombor-nombor ni untuk apa ya? 2. Nisa. Ah, cikgu. Nisa buat apa tu? Saya sebenarnya cikgu tertanya-tanya nombor ni untuk apa? Ada nombor yang sama, ada yang tak sama. Banyak pula tu nombornya cikgu. Okey, Nisa tengok dekat sini, nombor ni dia bermula daripada nombor yang kecil sampai nombor yang besar. Baik. Nombornya makin berkurang ke makin bertambah? Makin 2, 4, 6 bertambah cikgu. Makin bertambah. Apa yang berlaku Nisa? Bertambah apa yang berlaku cikgu? Nanti kita tahu. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K akan menemani murid-murid pada hari ini. Hari ini kan kita akan sama-sama belajar matematik. Tetapi sebelum itu, kita nak kenal siapa guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Baiklah murid-murid, untuk episod kali ini kita dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Hayati Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Jom kita nak persilakan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Rauf dari SK Seri Suria Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Khabar baik Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Hari ini kita tak sabar-sabar nak sama-sama belajar mata pelajaran matematik. Tetapi sebelum itu cikgu, saya rasa tak lengkap kalau saya seorang je yang masuk ke kelas. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Jadi siapa ada dengan kita hari ini? Okey, hari ini kita ada juga bersama-sama dengan murid-murid di atas talian. Ada 4 orang murid kita yang comel-comel bersama dengan kita. Lambai sikit murid-murid cikgu. Hai murid-murid. Okey. Selamat datang ke Didik TV. Saya perkenalkan Nisa satu persatu. Okey, yang pertama kita ada adik Muhammad Dennis Mahzir dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Hai Dennis. Okay. Kemudian kita ada adik Ahmad Muawis dari SK Tualang Kedah Darul Aman. Kedah. Hai adik Muawis. Dan kita juga ada bersama dengan kita adik Aisyah dari Sekolah Rendah Islam Darul Aman. Alustar Kedah Darul Aman juga. Selamat datang Aisyah. Okay. Dan murid di atas talian kita yang seterusnya yang bersama-sama dengan kita iaitu adik Mia Malaika dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir Perak Darul Rizwan. Hai Mia. Selamat datang ke Didik TV. Nampaknya semua dah bersedia. Diharapkan murid-murid di rumah pun dah bersedia. Cikgu, jom kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baik, hari ini Nisa, kita nak tahu tentang matematik pengenalan tentang darab. Baik, apa yang kita akan dapati untuk hari ini? Hari ini kita akan dapati untuk mengetahui mendarab dalam lingkungan fakta asas. Dan juga kita nak murid-murid kita mampu mendarab nombor 1 digit dengan 10. Kita akan lakukan aktiviti ke hari ini cikgu? Ya, jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, yang pertama, yang kita nak tahu hari ini ialah berkenaan dengan darab. Darab ini asalnya ialah dikenali sebagai penambahan berulang. Okey, bagaimana dimaksudkan dengan penambahan berulang? Okey Nisa, dekat berhampiran dengan Nisa tu kita ada butang. Butang. Okey, baik. Contohnya kita ada 2 butang yang berwarna hijau. Okey, kalau boleh Nisa lekatkan di situ. Okey, saya lekatkan di papan ini. Okey, 2 butang. Kemudian kita ada 2 lagi butang yang berwarna orange Nisa. Dua berwarna kita ambil yang berwarna orange.
Okey, kemudian kita ada dua lagi butang yang berwarna merah. Dua butang berwarna merah. Okey. Jadi sekarang kita dah ada semua sekali tiga kumpulan warna yang berbeza, warna hijau, warna oranye dan juga warna merah. Okey. Jadi kalau di situ ada dua yang berwarna hijau, dua berwarna oranye dan dua berwarna merah. Baik. Jadi kalau kita campurkan dua campur dua campur dua. Berapa jumlah semua yang kita dapat? Berapa ya murid-murid? Jom kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam cikgu. Enam. Oh, murid-murid atas talian kita pun tunjukkan. Tunjuk enam. Okey, enam. Jadi maknanya apa? Maknanya di sini ialah ada tiga kali dua yang akhirnya menjadi enam. Itu yang dimaksudkan ya dengan darab dari tiga kali dua jadi enam. Jadi dalam struktur ayatnya kita boleh fahami bahawa tiga darab dengan dua sama dengan enam. Okay, itu asasnya. Okay, maknanya dia ialah penambahan berulang. Itu yang berlaku ya di yang Nisa tengok di situ. Iya, di jadual itu tadi. Okey Nisa. Baik, kita boleh juga saya kongsikan di sini bagaimana kita buat penambahan berulang pada raksasa yang ada ini. Ni tak tahulah. Murid saya kata ni raksasa. Okey. Contohnya ialah bagaimana proses penambahan berulang itu berlaku. Katakanlah dekat sini kita ada tiga gigi raksasa. Okay. Jadi kiraan yang pertama, satu, dua, tiga. Jadi tiga kita letakkan di rambut yang pertama, layar rambut yang pertama, tiga. Kemudian bila proses tambah berulang itu berlaku, tiga tambah tiga. Tiga, empat, lima, enam. Jadi enam. Kemudian tambah lagi tiga gigi raksasa ini. Enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi sembilan. Dan begitulah bila berlaku proses penambahan berulang tadi. Kalau tadi kita ada dua, nilainya dua, yang ini tiga. Jadi kalau tadi satu darab tiga sama dengan tiga, dua darab tiga sama dengan enam. Jadi itu adalah asas untuk proses darab kita, iaitu tambah berulang. Okey. Barulah saya faham cikgu. Murid-murid di talian faham ya? Kalau faham boleh tak bagi Kak Nisa macam ni? Dua thumbs up macam ni. Wah, terbaik murid-murid. Baik cikgu, jom kita teruskan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tiga darab dua sama dengan enam tadi? Okey. Jadi sebenarnya ialah tiga itu kita boleh definisikan sebagai bilangan kumpulan yang ada. Macam tadi kita ada kumpulan hijau, kita ada kumpulan oranye dan juga kumpulan merah. Jadi itu ialah bilangan kumpulan. Kemudian darab, itu ialah simbol darab yang kita gunakan. Okay, jangan terkeliru, dia hampir sama dengan tambah tetapi dia condong begitu, iaitu dia darab. Kemudian kita ada bilangan objek yang ada dalam setiap kumpulan, mewakili dua. Dan sama dengan itu ialah jumlah keseluruhan objek. Jadi kita tiga, darab dua, sama dengan enam. Okay. Sekarang saya dah faham cikgu. Saya rasa murid-murid di rumah pun dapat mengikuti dengan baik. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Yang ni saya nak sentuh kat sana. Yang ni saya nak kejap lagi saya nak tunjuk ni garis nok dia punya ni Boleh? Itulah.